Jadi Pak Yusuf Hamka disiapkan untuk jadi wakil gubernur, dan ini apabila Pak Mas Kesang itu memutuskan untuk maju di Jakarta. Mas Kesang sendiri kan ada option di Jakarta atau di Jawa Tengah. Tapi ini survei di Bang Kompas hasilnya. Keputusan tentu masih 1 bulan lagi, kita masih punya waktu karena keputusannya kan 27 Agustus nanti. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan. Karena tadi Bang Kompas bilang Kaesang itu cuma 1% nih untuk di Jakarta. Surveinya belum peluncuran. Tapi sesudah meluncur akan lebih baik. Kak Kamil urutan masuk 3 besar nih Pak, itu gimana Pak? Jadi Ridwan Kamil di Jakarta sudah memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk di Jakarta atau di Jawa Barat. Tentu Jawa Barat suaranya sudah lebih dari 52%. Tetapi kami minta yang 8%